الله اكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله جثاء احوى سنقرئك فلا تنسي الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر ان فات الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هل تك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين نانية. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladina amanu Waqulu Wa sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulah Faqad faza fauzan adhima Fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal huda hadiyu muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla finnar Iyadan billahi nar, amma alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah mengumpulkan kita untuk menggenapkan di hari yang telah dijanjikan oleh Nabi kita bahwa hari ini termasuk dari 10 awal Dhul Hijjah yang merupakan hari terakhir yang sangat dicintai oleh Allah amal-amal soleh padanya. Seperti diriwayatkan dari Ibni Abbas, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abi Daud dan Lafad dari Abi Daud dengan Lafad bahwa Nabi bersabda Hadihil ayam al-a'malu solehah ahabba ilallah min ayamil asr ma min yaumin al a'malu salihah ahabba ilallah, min hadhil ayam ayyam ayyamul asr tidak ada dari dalam satu tahun 360 hari hari-hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini dan dia adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah dan kita ada pada hari terakhir padanya dan Alhamdulillah di hari terakhir yang Allah cintai ini Kita bisa melaksanakan sholat dari idul adha berjamaah Dan insya Allah melaksanakan sembelihan dan sunnah-sunnah yang lain Maka sekarang kita bersyukur kepada Allah Allah telah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan amal-amal soleh Yang sangat dicintai olehnya Dan kita tutup dengan melaksanakan sembelihan maka oleh sebab itu agar sembelihan kita diterima oleh Allah Maka kita melaksanakan adab dan melaksanakan sunnah-sunnah dari sembelihan yang diajarkan oleh Nabi kita sesuai ucapan Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana wal yaumal akhir maka telah ada contoh suri tauladan bagi mereka orang-orang kaum muslimin untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya bagi mereka orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah dan hari akhir agar mengikuti sunnah-sunnah nabinya maka dari sunnah minal adab Wasunnah. sunnah fidhabiha dari penyembelihan pertama bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam jika pergi kepada salat hari Id terutama Idul Adha karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam layat amu syai'an hatta yarji'a wa min udhiyatih. bahwa dulu Nabi kita jika sholat id maka dia tidak makan apa-apa dari rumahnya sampai dia datang ke musola id seperti sekarang ini kemudian melaksanakan sholat dan melaksanakan khutbah kemudian kembali dan menyembelih dari sembelihannya dan memakan dari sembelihannya. Maka telah datang pendalilannya dari mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah ibni Abdullah an Abdullah ibni Buraidah dari sahabat Buraidah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala wasallam hina yagdu fi salati idul adha lam ya hatta yarji'a udhiyatih bahwa nabi dulu jika pergi salat idul adha bukan idul fitr idul adha seperti yang kita lakukan sekarang nabi dalam keadaan tidak makan apa-apa kemudian setelah selesai dari khutbah menyembelih dan memakan dari sembelihannya maka hadis ini hadis yang Datang juga dari riwayat yang lain dari Sawab ibni Utbah dari Abdullah ibnu Buraidah dari Buraidah dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat Hasan ghoiri karena Utbah di sini dalam keadaan rawi yang soduk dan begitu pun Utbah ibni Abdullah yang kami sebutkan tadi maka dia rawi yang doif maka hadis ini hadis yang Hasan bisa kita amalkan bahwa insya Allah setelah salat id kita akan menyembelih dan tidak makan apa-apa kecuali makan dari hasil sembelihan kita. Kemudian permasalahan tambahan, apakah benar dulu Nabi mengkhususkan makan hatinya? Maka telah datang diriwayat riwayat Imam Al-Baihaqi. Dari jalan yang kami sebutkan dari jalan Uqbah Ibnul Asom An Abdullah Ibni Buraidah An Buraidah Sama dari sahabat Buraidah Walakin bilafad Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakula illa min dabihatihi wa la illa min kibdihi Bahwa Nabi tidak makan kecuali dari sembelihannya Dan khusus makan dari Hati sembelihannya baik hati unta, atau hati sapi, ataupun hati kambing, maka lafadz ini doif. Maka, kalau begitu, bagaimana bebas? Kita mau makan hatinya bebas, kita mau makan dagingnya bebas. Yang jelas, pengkhususan makan daging di saat setelah kita selesai dari sholat dan memakan hasil sembelihan yang mengkhususkan kepada hati. Maka itu sanadnya do'if maka kita bebas mau makan apa saja. Kemudian dari sunnah dan adab menyembelih, maka yang kedua kami sebutkan adalah mengasah dan menajamkan dari alat-alat sembelihan kita. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini bersifat umum dari syadat Ibnu Aus. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala ali Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inallah kata bakula Shayin al Ihsan. Inallah kata Isan ala Shayin ala kulli Shayin. Bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kita kebaikan kebaikan dalam segala segi. Faidah kotal tumfaah sinul kitla. Jika kalian membunuh, berperang, berjihad, maka bunuhlah musuh kalian dengan penuh kebaikan. Fa'idah dzabah tum, fa jika kalian menyembelih dari sembelihan-sembelihan hewan kurban di hari ini, maka sembelihlah dengan baik. Fal, yuhadi di fal yurih, zabihatahu, maka agar menajamkan pedangnya, goloknya, pisaunya, dan membuat sembelihannya menjadi tentram di saat disembelih. Ini hadis yang pertama dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Di saat Nabi memerintahkan untuk didatangkan sembelihan, maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, itini mudiah." Wahai Aisyah, berikan kepadaku mudiah, maknanya alat sembelihan, pisau ataupun golok. Faqala Nabi ba'da dalik fahaddiha bil hajar. Maka tajamkan dengan batu. Maka setelah itu akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha Nabi mengambilnya kemudian menyembelih sembelihan tersebut. Maka ini adab yang kedua. Harus dalam keadaan tajam. Karena apa? Kalau tidak tajam akan menyiksa sembelihan kita. Kemudian yang ketiga yatawaro anisikin bahwa binatang sembelihan kita ini di saat akan disembeli maka jangan ditampakkan pem, penjagal ataupun orang yang akan menyembelih mengasah golok di depan sembelihan maka itu bukan adab dan itu bukan sunnah mana dalilnya kama fi mustadrak al hakim an hamad ibni zaid dari hamad ibni zaid an ikrimah an Ibni Abbas. Maka disebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Ibni Abbas, "Maro Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wasallam ila rajulin wa kana qad dabihatahu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melewati kepada seseorang dan dia telah menjatuhkan sembelihannya, summa ba'da dalik Yahudu yahuddu Kemudian dia setelah menjatuhkan mengasah di atas dari sembelihannya. Maka sembelihannya sudah jatuh di bawah, sudah diinjak, kemudian diasah pedang dan goloknya. Maka Nabi melewati orang tersebut dan berkata, "Ya rajul, hal turid an tumawita hatak Mau tatain?" Apakah kamu ingin membunuh sembelihan kamu dua kali? Maknanya dibunuh dengan stresnya, dibunuh dengan ketakutannya, sehingga dia stres karena di depannya diasah pedang dan golok dan pisau. Maka dikatakan oleh Nabi Wahai seseorang yang menyembelih, tidak ada adab seperti itu. Inginkah kamu menyembelih dua kali dalam satu binatang? Maka dikatakan fa anda bihatihi. Maka seseorang yang ingin menyembelih agar dia mengasah dari goloknya di tempat yang tidak terlihat oleh sembelihannya. Maka hadis ini hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadii di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Dan yang keempat adalah adab an anil bahaim. Maka adab yang keempat di saat seseorang menyembelih terutama mempunyai sembelihan yang banyak seperti kita alhamdulillah maka dia yang menyembelih itu harus menjauhkan yang disembelih dari saudara-saudaranya. Maka tidak yang disembelih itu dengan yang akan disembelih dari kambing-kambing yang lain mengantri. Maka yang nomor satu disembelih, yang nomor dua bengong. Stres, takut, aku kapan? Kapan bagianku? Yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh mungkin akan mati sebelum tersentuh oleh golok kita. Kenapa? Karena stres melihat saudara-saudaranya satu, kedua, ketiga, semuanya disembelih dan mereka meraung-raung. Maka dari adab anil agar menyembunyikan seorang penjagal dari binatang-binatang yang akan disembelih maka dibawa yang disembelih dari tempat yang lain sehingga binatang-binatang ternak yang lainnya tidak melihat saudaranya disembelih. Dan ini telah datang hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan yang mana sanadnya dari Imam Az-Zuhri An Salim An Ibni Umar. Berkata Ibnu Umar Kala Rasulullah sallallahu au amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bihadi haddi shafarah Nabi memerintahkan agar mengasah menjadi tajam dari pisau-pisau kita dan juga wa an anil bahaim dan agar binatang-binatang itu dijauhkan dari temannya yang disembelih dan juga faman arada an yadbaha falyusri agar dia cepat di dalam menyembelih. Jangan pelan-pelan kasihan. Maka ini sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Al Albani di As Sahihah dari berbagai jalan. Maka dari adab yang berikutnya juga di mana kita di saat menyembelih untuk menyebut nama Allah cukup menyebut bismillah. Karena lafaz basmalah, karena lafaz samillah Maknanya bismillah Tidak usah panjang Bismillahirrahmanirrahim Apalagi alhamdulillahirrabbilalamin Jadi al-fatihah Maka cukup dengan Samillah Maknanya bismillah Dan apa? Wayukabbir Bismillah Allahu Akbar Seperti itu Mana dalilnya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik Yang mana? Nabi Muhammad SAW dulu menyembelih Karena Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bi kabshain amlahain aqronain fadabaha bi yadihi thumma wa yukabbir fawada arijlahu ala sifahihi Awas hadis ini diingat bahwa Nabi dulu menyembelih dua kambing yang gemuk dan putih kemudian Nabi menjatuhkannya kemudian Diusahakan kalau bisa menghadap kepada kiblah karena telah datang asar dari Ibnu Umar yang sahih dari Malik an an Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tidak mau makan sembelihan kecuali jika dihadapkan kepada kiblah. Adapun hadis yang marfu an itijahil kiblah doif, namun yang sahih asar dari Ibnu Umar dihadapkan kepada kiblah dan dijatuhkan bagian badan yang kiri sehingga kita menghadap kiblah, memegang kepalanya dan menyembelih. Kemudian disebutkan Yusami Bismillah dan Allahu Akbar. Awas diingat ini. Kemudian kalau bisa menyimpan kaki kanannya dan tangannya pada leher. Kaki kanan pada atas dari dua kaki yang depan. Maka ini dari sunnah. Maka inilah dari sunnah-sunnah yang kita sebutkan dan kita tutup dari sunnah-sunnah ini agar kita juga saling bertaawun di dalam menyembelih. Agar apa yang disunahkan oleh Nabi kita tadi itu bisa terlaksana. Mana dalilnya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Rojulin Minal Ansor. Dari seorang sahabi dari Ansor. Berkata Rajulun Minal Ansor karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam aroda an yadbahadabi hatahu bahwa Nabi dulu ingin menyembelih sembelihannya fakad adojau fakad adojau maka Nabi telah menjatuhkannya membaringkannya kemudian aku lewat di depan Nabi fakala ya rojul wahai seseorang kemari a ini ala hati a ini ala zabi hati fa'a'anahu maka seorang ansar ini meriwayatkan bahwa orang ini diminta oleh nabi untuk meminta tolong dan orang ini menolongnya maka hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh ashabu sunan disahihkan oleh syekh kami Alwadi. alwadi'i maka dari sini dipersilahkan kepada para bapak-bapak untuk saling membantu dan para santri untuk saling membantu agar apa Pertama agar kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Dan juga yang kedua agar cepat Karena kita tadi akan memakan daging dari hasil sembelihan Maka oleh sebab itu mohon maaf berbeda dengan hari Idul Fitr Setelah sholat kita makan Namun sekarang setelah sholat kita membiarkan bapak-bapak semua dan santri untuk menyembelih dan tidak makan kecuali dari hasil sembelihan. Asalullah al karim, Robbal arsil adim. Maka kita meminta kepada Allah yang memiliki ars yang agung. An yafadu biladana Indonesia, wal Yaman, wa Filistin, wa sair biladil muslimin. Wa an yafadu biladana, wa an yafadu walata umurina, Wa an yursidahum ila haq, wa an halalan maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini Allah menjauhkan kita dari fitnah yang besar fitnah KKB ataupun fitnah-fitnah yang kecil dan begitu pun kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga pemimpin negeri kita menjaga Pak Jokowi dan para staff dari kementeriannya dan menjaga mereka, orang-orang yang diberikan amanah untuk membuat undang-undang di negeri ini, seperti anggota MPR pusat ataupun cabang, dan DPR di pusat ataupun di cabang, maka kita meminta agar Allah menjaga mereka dan Allah membimbing mereka dengan Al-Quran dan sunnahnya. Kenapa? Karena kita rakyat yang diperintah oleh Allah untuk ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum kita diperintah untuk taat kepada pemerintah dan di saat kita taat kepada pemerintah kita yang mana pemerintah kita taat kepada Allah dan Rasulnya maka negara ini akan menjadi lemah menjadi gemah rifah loh jinawi menjadi jaya raya kaya raya dan kita meminta yang terakhir kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita rizki yang melimpah dan Allah memberikan rizki kepada kita ilmu nafek ilmu yang bermanfaat di dunia dan di hari akhirah dan kita mendoakan kepada mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dan menginfakkan dari tenaganya dan menginfakkan dari pemikiran dan keringatnya untuk membangun masjid An Nisa dan untuk membantu dakwah mukbil al wadii yang free of charge ataupun gratisan ini maka mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dan menginfakkan pemikirannya dan menginfakkan dengan pengajaran-pengajaran yang gratis semuanya Allah memberikan kepada mereka kejayaan di dunia Sebelum di hari akhirah Allah kayakan mereka Allah jayakan mereka Allah panjangkan usianya Allah ampuni dosa-dosanya Dan di hari akhirat dimasukkan kepada surga Dan ini sesuai janji Allah di mana Allah berfirman Intang surullah yan surkum Wayusabit akdamakum Barang siapa di antara kalian yang menolong agama Allah Yang membangun masjid Menolong dakwah maka Allah pasti akan menolongnya dan mengganti apa yang dia keluarkan dari peluh, dari tenaga, dari bantuan-bantuan bahkan dari materi dan donasi maka Allah akan menggantikannya dengan uang yang sangat banyak sehingga menjadi kaya raya yusabbit akdamakum. Dan pasti Allah akan menjadikan pondasi-pondasi kita lebih dari apa yang kita punya menjadi jaya raya kaya raya di dunia. atina hasanah wa fil hasanah wa kina